and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying. Legenda hidup bulu tangkis Christian Hadinata menyebut Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan masih bisa bersaing di turnamen BWF mendatang. Namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Hendra Ahsan seperti diketahui mengutarakan keinginannya untuk terus main di 2023. Rencana itu, mereka ungkapkan usai meraih runner-up di BWF World Tour Finals 2022 di Bangkok, Thailand, pada akhir pekan lalu. Motivasi Hendra Ahsan tak kendur meski tahun depan usianya bertambah tua. Di musim BWF 2023, Hendra akan berusia 39 tahun pada tanggal 25 Agustus sedangkan Ahsan berusia 35 tahun pada tanggal 7 September. Menanggapi keinginan itu, Christian Hadinata menilai wajar. Menurutnya, hasil di turnamen penutup tahun kemarin menjadi pembuktian bahwa teh dadis belum habis. Kalau melihat hasil turnamen BWF World Tour Finals kemarin, dengan mereka mampu masuk final, artinya kondisinya masih sangat bagus ya. Mereka pun kalahnya rubber game. Karena faktanya mereka bisa sampai final kok. Bisa mengalahkan ganda Malaysia Ong Yew Sin, Teo Ei, dan ganda putra yang muda-muda, sampai hari terakhir bisa final, sudah luar biasa menurut saya, ujarnya. Artinya, selama kondisinya terus seperti itu, jangan sampai ada cedera atau sakit, saya rasa mereka masih bisa bersaing dengan muda-muda. Karena kalau senior itu jika cedera pemulihan agak lama, atau sakit recovery-nya agak lama. Nah, itu yang membuat kondisinya turun, ujarnya. Christian juga meyakini hal tersebut, karena secara skill Hendra Ahsan juga masih mumpuni. Skill mereka sudah paten ya. Mereka tahu meredam lawan yang muda, yang lebih cepat, dan kuat seperti apa. Sudah paten banget lah, tuturnya. Selama kondisi Hendra Ahsan baik, tentu dapat menghadapi lawan-lawannya. Begitupun dengan lawannya, jika ingin mengalahkan mereka tentu juga tidak mudah. Kan ada kalimat, permainan keras itu bisa kalah dengan permainan yang lembut. Bisa diredam, seperti batu nyemplung air, hilang. Tapi kalau sudah bisa mencapai final itu ya sudah sangat luar biasa. Kita maklumi, wajar. Sudah sampai partai puncak mereka itu sering, kalau ibarat baterai handphone itu sudah lobet, tutur legenda yang kini berusia 73 tahun ini.